1, 2, 3. Loh, kok Chase malah kesini guys? Chase-nya aneh juga ya. Oke, sabar. Nah, ini baru berhasil guys. Berhasil gak? Berhasil kan? Nah, kan berhasil bisa masuk ke bawah. Tapi gak kelihatan apa-apa guys. Ya pun, Pipan sama Zuzuzu malah jatuh. Ah, tidak. Kita bikin patung lagi guys. Coba komen, kira-kira kita bikin patung apa lagi ya. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go. Iya om, patungnya keren semua. Enggak, yang keren cuma aku Daf doang. Kalau Zuzuzu lihat patungnya aneh guys. Zuzuzu curang guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, let's go, ikutin aku guys. Kita buat rumahnya mungkin di sini kali ya, di samping rumah pohon raksasa ini. Oke, kita akan ubah dulu menjadi kayu semuanya. Let's go Mipan dan Zuzuzu, kita buat. Oke, kita buat seperti ini. Rumahnya nggak usah besar-besar ya guys, kecil aja. Oke Zuzuzu, kamu yang ganti lantainya dong. 5 menit kemudian. Pun kita disuruh buat tempat lain. Oke, nggak apa-apa deh. Tapi sebelum itu kita tidur dulu guys. Ayo tidur dulu guys. Tidur. Itadakimasu. Ayo Mipan tidur Mipan. Loh, Mipan bisa. Amazing guys. Mipan sangat hebat. Kok bisa Mipan? Oh, sebenarnya ada alatnya. Rotate tool. Oh, ini untuk menggeser kalau miring. Oke, kita tidur dulu. Ada witch guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu tidur. Hour later. Oke, sudah. Oke, udah jadi guys. Ya, hancurin bisa masuk deh. Yeay. Oke, udah berhasil deh. Kira-kira bakal ketahuan gak guys kalau kayak gini? Coba komen di bawah ya guys. Ayo Mipan dan Zuzuzu, kita coba perbesar ruangan bawah tanahnya guys. Ketahuan banget. Oke, gak apa-apa, nanti kita coba perbaikin guys. Tapi yang terpenting adalah kita membuat ruangan bawah tanahnya dulu guys. Ini dulu aja, nanti lapisin diamondnya bareng-bareng. Oke, seperti ini. Kita masuk, kita akan melihat ruangan rahasia bawah tanah kita yang paling keren guys. Karena ada mobil mewah di dalamnya. Pasti kalau maling tahu bakalan dijual. Review mobil om. Gak mau karena mobilnya jelek guys. Kalau gitu mendingan kita bakal cari dulu ya. Ya udah, yang jemput ke sini. Kita bakal cari dulu map yang benar. Harusnya diklik kanan kan guys. Bentar. Diklik kanan atau enggak ya? Kok aku jadi salah gitu ya? Kita bakal cari kapal yang karam ya. Biasanya di kapal karam itu bakal ada yang namanya map barrier tracer. Itu yang kita butuhkan, bukan map ini boy. Ship, kapal yang udah karam. Ship wreck. Oh itu ya yang coklat. Yeah, kita bakal cari mapnya dulu. Kemudian sekaligus kita bakal farming guardian, oke? Let's go. Siapa yang mau nyelam nih? Aku udah turun. Yaudah yang cari ya. Buru-buru naik yang. Ayang pakai pedang ayang ya. Karena pedang ayang itu GG, oke? Okay? Gak bisa ayang. Emang gak bisa? Bisa lah. Takut. Ayang renang dengan kepastian guys. Yang. Ya. Yang aku mau mati. Makan dulu yang. Ayang diincer sudah. Ayang dikeroyok 4 itu. Aku lagi makan. Oke. Sinar-sinar Ultraman tidak akan menghentikan dua bucin negis ya. Aduh. Bentar. Kok senjataku rusak ya? Aku juga, pedang aku juga mau rusak. Mau rusak? Emang iya yang mau rusak yang? Iya bener. Oh no. Kok dia malah jadi ikan itu guys? Nah mantap. Azim, mereka dibawa buahnya, Ayang. Wah, pusing. Oke, so far so good, guys. Yang kristal ini lebih dikit ya. Atau kalau enggak kita bakal hancurin ini aja kah? Boleh sih. Bukan. Betul sekali, kayak kerucut sama kayak sisi, Yang. Enggak ada, cuma dapetnya yang kayak kerucut doang. Yang kayak sisi langka, Yang. Aku dari tadi cuma dapet dua ini, woi. Aku gak dapet sama sekali. Mamam dirimu. Dapet kerucut terus, woi.
Aduh, ini mining fatigue-nya sampai kapan nih, guys ya? Gak tahu. Oh, ini kemarin kita rampas rumahnya, dia marah, Paman. Emang apa? Ya ampun. Dia kayak tuan tanahnya dah. Tuan tanahnya kah? Marah anak buahnya sepertinya. Iya, marah petaninya. Kamu mau duel kah? Mau duel enggak? Ah. Mana sih? Mana ada baik? Udah mati dia tuh. Aduh. Mayan dapat diamond. Diamond. Telur nih. Telur onta. Telur. Apa bukan? Enggak tahu. Coba sini dah kamu. Kagak pernah kesini. Kamu kocak. Ah. Aku bilang awas jatuh. Bodoh amatlah hodogaming. Apa? Yang mana sih? Itu tutu-tutu yang kayak gigi. Yang kayak gigi kah? Apa ini? Iya. Ini kayak portal tuh. Bisa dimasukin iya, kah? Masuk bisa. Bisa masuk, bisa masuk. Hello. Ah, kocak. Aduh, gaming. Nah, aduh, gue disembur darah gue langsung ngesakarat dong. Ah, kocak sembur lagi. Disembur lagi. Kabur. Sip. Jangan kabur, kamu dikejar. Emang? Enggak nih, gua enggak dikejar. Ah, deg-degan tapi gua. Incar kamu udah gaming. Kocak, dia kesini kah? Dia kesini kah? Enggak tahu. Taruh dia bisa naik kagak sih? Enggak, harusnya sih enggak. Harusnya enggak bisa naik dia, teman-teman. Ada celana. Aduh, celana. Ya kan gua disembur. Celana sip, coba. Taruh, sabar. Gua ngumpet dulu. Sip. Kocak masih aja. Tolong. Kamu udah diincar berarti. Ah, udah enggak bisa. Udah dia sengaja jauh dari lu, Dok. Kalau yang ada gigi kayak tadi. No, armor no. Mana? Di mana kamu? Ini gara-gara dia. Gara-gara dia. Ah, badut ngapain sih lu, kocak? Bentar. Jangan kena. Oh, no, hancurin bloknya. Mana sih? Ini yang ini. Ini banyak blok-blok ini, Dok, buat bikin pedang legendaris. Tapi kita nggak butuh blok yang ini, ada satu pedang lagi yang belum kita bikin, udah gaming. Emang? Iya. Pedang angin. Awas, oh my god, Bapak gila. Hati-hati, Pak. Kamu di sini mau bikin apa? Itu mah. Badai lah itu depan, Bapak gila. Oh, kamu plaza. Ya udah deh, untung aja kamu pemikirannya bikin rumah Skibidi di dekat Skibidi, jadi kamu gak diserang, Bapak gila. Oh iya guys, Skibidi apa ini guys? Oh my god. Wah, ini betul lah guys, rumah bawah tanah pun diserang, Pak. Ayo, buruan. Untung rumahku masih aman guys. Diam! Aku sama speakerman nih, Bapak gila. Ya maksudnya sama TV man. Wah, diserang. Penyerangan terjadi. Ini dia bro, mati guys. TV man ini pasukannya, Bapak gila. Makanya, ini betul lagi jadi nih guys. Kakinya udah jadi ya guys ya. Tapi ini agak gelap deh. Gak kelihatan jadinya guys. Guys, terus kita bakal bikin lengannya guys ya. Lengannya tuh lumayan rumit. Tapi kita bikinnya sesimpel aja. Karena tadi kakinya di bawahnya 3, tangannya udah pasti 3 guys. Masa kita bikin jadi banyak kan gak mungkin gitu ya guys ya. Nah disini juga 3 guys. Harusnya guys 1, 2, 3. Disini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Pokoknya 3 lah. 5 menit kemudian. Kalau kamu buru kameramen, kita jadi musuh abadi kameramen. Wah, mau gak mau kamu pura-pura aja, Bapak gila. Iya, ini juga. Pukul tapi jangan dibunuh, kamu bilang dulu sama kameramen, speakerman. Maksudnya gimana, Bapak gila? Ya TV man, oh my god, aku tang buat kalian semua yang nonton video ini ya guys ya, bikin kalian juga. Aku mau kalian semua tuh gak cuma nonton guys, habis kalian nonton punya Pros Diamond ini, kalian bikin juga ya guys ya. Iya.